الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وصفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu taala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darin amin. ini satu cabang masalah. Afta jam'un muhaqqiquna bi annahu law qala rajulan li akhra dominna malaka ala fulanin. Qala ba bi jami'i daimin. memberikan fatwa oleh satu kelompok para ulama yang teliti. Biar dengan bahwasannya laqala rajulani kalau berkata oleh dua orang laki-laki dua orang bi'akhra kepada yang lain. Ya. Yang satu bicara kepada yang lainnya. Domina kami menanggung kami menjamin malaka ala fulani apa yang ada bagi engkau atas si fulan kami menanggung utang kamu kepada si pulani. saya jamin ya, umpama dia ngomong kayak gitu domina malaka ala fulani kami menjamin sesuatu bagi engkau atas si fulan bahasa langsungnya kami menjamin utang engkau kepada si pulang tolaba kulan bijamida ini maka ia menuntut tiap-tiap dengan seluruh utang jadi boleh tuh dia tuntut semua utangnya karena dia jamin orang kalau dia jaminkan, jamin kan jamin Berarti sudah ditanggung. Boleh diminta semuanya. Karena dia jamin itu tidak ada pengecualian berapa setengah enggak. Ngomongnya kayak begitu, ya. Jadi boleh diminta. Nah kita kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kalau udah siap kita untuk menjamin orang ya. Udah siap semuanya. Kita mau menjamin orang. Hmm. Jangan ngomong doang jamin, tapi masih ragu-ragu. Wa -ragu. kaulah hmm. jamun mutakadhimuna kulan binis ini. Ada lagi mengatakan berkata oleh satu kelompok yang terdau dimin terdahulu. Toh maka ia menuntut kulan akan seluruh binis pida ini dengan setengah utang, ya, setengah utang aja karena memang tadi di sana tidak ada kata-kata apa, tidak ada takkitnya, enggak ada bilang kula. Ya. Makanya di sini ada perbedaan. Jadi pendapat pertama mengatakan, ya, kulan bijamiin dain, seluruh dengan eh, semuanya dengan sekalian utang. Karena memang di pertama enggak, ada, ya perkataan itu cuma domina malaka ala fulanin. Ya, karena mau Tamil dia tanggungnya cuma setengah gitu, ya. Tamil dia tanggung cuma setengah. Nah, omongannya seperti itu. Kecuali dibilang saya tanggung utang kamu seluruhnya, saya tanggung utang kamu seluruhnya. Nah kalau belum begitu udah pahamnya cuma satu, ya. dia tanggung seluruhnya. Tapi karena enggak ada takdir di sini ya saya tanggung ya utang kamu kepada si pulan ini boleh jadi setengahnya sepenapatnya ya makanya ada pendapat ya ada beda pendapat kalangan ulama yang pertama mengatakan seluruhnya ya yang kedua mengatakan sebagiannya nah, ini pelajaran buat kita kalau ngomong biar tegas saya cuma setengah doang. Ya. Saya jamin kamu ulang utang kamu setengah. Saya jamin kamu semua. Ya, dan kita kalau ada, kita yang ngelihat kita tegasin Ini benar nih, benar semuanya, semuanya gitu. Ya, semuanya, semuanya, semuanya setengah aja deh. Kukira semuanya kali. Nah, gitu. Kan kadang begitu. Ya. Gua kira hanya kali. Hmm. Tengah doang. Wa ma ilahi Dan cenderung kepadanya, ya, kepada pendapat yang kedua nih. Oleh Imam Azra'i. Ya, beliau salah satu daripada mazhab syafi'i. Ya. Kala inna innama yuskotu domanu fi alki mata aka fil bahari. Di dikit dikit aja kita ngajinya ya. ya, biar paham. Baca banyak, kalau paham, baca doang. Wa ana wa rukabu safinati dominuna ukuran saya? domanan mana Maka saya? Hajar tanggungan jaminan fi pada kata-kata begini alki mata aka fil bahri wa anna rukabu safinati dominuna alki lemparkan lemparkan buang gitu ya lemparin mata aka harta benda engkau di mana fil bahri di lautan Wa ya. ana kamu musafinati dominuna. Saya dan para pengendara kapal. Kalau dikatakan kapal berarti apa? Kapal laut. Saya dan pengendara kapal dominuna yang akan menjamin. yang akan menanggung. Lemparin ente punya harta atau benda buang. Ya. Saya yang jamin. Katanya begitu. Wow ini kan nggak ngawasuk masuk ngewaras ya Atau dibuang ke lautan ngewaras ini loh. makanya dikatakan ini gugur doman kenapa li annaulaisa domanan akikotan karena itu bukan jaminan secara kekat bahkan itu namanya istidau itslafi malin limaslahatin fakta dot tauzi'a di alayan firna anha, Ya, bahkan itu namanya ya dorongan untuk membuang harta. Iya. boleh jadi ni eh, ada maksud lain ini. Ya, ada maksud lain untuk membuang harta, untuk merusak harta, untuk membuang harta di lautan. Kenapa? Lima atin. Ada, Karena ada satu masalah. Berarti apa? ada maksud terselubung nih. Apa maksudnya? Ini enggak wajar. Lautan di lautan dibuang, Buang. dibuang. Masa atau dibuang? Ya. Fakta detik tauzia maka oleh karena itu melazimkan dia akan pembagiannya Ini alayan firan nasu supaya orang tidak lari darinya. Ya, jadi fakta dot fakta dot maka melazimkan ia kemaslahatan itu atau at zia atau zia ini membagikan maksudnya menggugurkan menggugurkan e, jaminan atas seluruhnya anha daripadanya. Jadi kan di Allah yang supaya orang enggak lari anha darinya dari masalah itu. Ya jadi supaya nggak lari. Jadi ada ada tujuan begini. Ya ada udang di balik batu, gitu. Ada kemaslahatan kemaslahatan yang ya orang yang nyuruh nih. Ya. Paham nggak maksudnya? Makanya kalau jaminan kayak begini nggak jadi jaminan. enggak jadi satu jaminan buang ya nanti di lautan tabungan yang jamin gue yang tanggung semua duitnya miliaran ngapain amat mau gitu. nggak orang begitu nah, pasti ada tujuan ya. tadi katakan ada kemaslahatan maslahatnya maksudnya tujuan nih kemaslahatan ya kemaslahatan orang yang nyuruh tentunya gitu ya atau yang lainnya Wallahu a'lam bishawab ala.